Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah, senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan mendapatkan keberkahan dan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan, mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir dalam bab ini, bab masih berkaitan dengan adab-adab wudu. Sudah kita sampaikan adab yang ke-7, yaitu kewajiban setiap muslim, setiap mukmin, kewajiban setiap kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Dan ini suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban kita. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu adab yang ke-8. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau mengatakan adab yang ke-8 yaitu berwudu 3 kali basuhan. Ini sunnah, dianjurkan. Dan yang paling afdal, yang paling sempurna tentunya berwudu itu dengan 3 kali. Kecuali seperti yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, ketika membasuh, mengusap, ya, menyapu kepala. Maka ini setiap riwayat menyebutkan hanya 1 kali saja. Kenapa 3 kali? Apakah itu bukan rukun, bukan wajib? berwudhu dengan 3 kali ini hanyalah sangat dianjurkan, atau ini yang paling sempurna, paling baik. Artinya 1 kali itu sudah cukup, 2 kali lebih baik, karena ada yang kita lakukan. Nggak mungkin yang kalau kita lakukan 2 kali, yang 2 kali nggak ada faedahnya, nggak ada pahalanya, nggak mungkin. Begitu juga yang ketiga, berarti semakin banyak selama itu disyariatkan, maka akan semakin baik. Adapun berwudhu dengan 1 kali saja, nah itu mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tidak menyebutkan pengulangan jumlah dari basuhan atau cucian kita dalam membasuh anggota wudhu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah muka-muka kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usap atau sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyebutkan angka 1 kali, jumlah nggak ada. Menunjukkan, kata para ulama kita, bahwa berwudhu sekali itu sudah cukup. Ini yang wajib, artinya sudah sah wudhu kita. Namun kalau kita 2 kali atau 3 kali, ini sunnah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Ikhwan, jangan pernah kita sekali lagi menyepelekan sunnah, menganggap ini sunnah aja kok. Berapa menit, berapa detik lah kita bedanya antara kita melakukan apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita meninggalkannya. Sangat sedikit. Rugi kita kalau nggak lakukan yang sunnah. Rugi. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Sunnah aja kok. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menyelisihi meninggalkan sunnah karena alasan itu sunnah. Apalagi kalau sampai-sampai yang ditinggalkan itu sunnah bukan menurut istilah fikih. Artinya bukan hubungannya dengan hukumnya, enggak. Dan perlu juga menjadi renungan bagi kita, ikhwan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, generasi terbaik dari umat ini, kurun ya, generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun kita tidak pernah mendengarkan, mendapatkan nukilan riwayat yang sampai kepada kita hari ini bahwa para sahabat itu menanyakan tentang hukum wajib apa sunnah. Sebab bagi mereka punya prinsip, kalau itu yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, ya Allah kami patuh, ya Allah kami patuh, dan kami mendengarkan ya Allah. Ini yang ada pada mereka. Hari ini Masya Allah, orang perang pun mau dia kalau dibilang nggak ahli sunnah. Tapi entah sunnah yang mana yang dikerjakannya. Ketika itu sunnah dari Rasulullah, ini sunnah aja kok. Tapi yang lebih mengherankannya lagi, yang sunnah ditinggalkan. Sekan wudhunya hanya sekali-sekali. Boleh. Ditinggalkan yang sunnah. Tapi yang nggak ada tuntunannya, yang nggak ada sunnahnya dikerjakan, bahkan diperjuangkan, bahkan didakwahkan. Ngakunya ahli sunnah. Nggak terbalik tuh. Sekali lagi renungan bagi kita, ikhwan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mendampingi nabinya nggak pernah bertanya tentang hukum sunnah atau wajib. Ada riwayatnya sampai kepada kita. Bahkan lihat dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih, suatu hari Rasulullah, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sedang salat pakai sendal. Maka Jibril alaihi salatu wassalam datang mengabarkan kepada beliau bahwa di telapak sendalnya itu, di bawah kaki telapak sendalnya itu ada najis. Maka otomatis Rasulullah, karena sudah tahu, selama bisa kita wudhu, apa yang ada di anggota tubuh kita, yang apa yang ada pada tubuh kita yang kita gunakan untuk sholat ada najis, dan kita ketahui setelah kita atau sedang sholat itu, maka itu kita harus berusaha untuk menghilangkan najisnya, kecuali najis itu ada pada pakaian yang menutupi aurat kita. Kita kembali. Rasulullah SAW dikabarkan bahwa ada najis di telapak sendalnya. Maka beliau menanggalkan sendalnya dan melemparkan keluar masjid. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semua para sahabat radhiyallahu anhum jamaah, makmumnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu menanggalkan sendal dan sepatu mereka kemudian melemparkan keluar masjid. Setelah selesai salat Rasulullah SAW, tidak ada satu pun sahabat yang menanyakan perihal itu. Ya Rasulullah, kenapa kau lemparkan, kau tanggalkan dan kau lemparkan sendalmu, dan apa hukumnya ini? Ada? Enggak. Bahkan Rasulullah yang nanya, lima khala'tum, kenapa kalian menanggalkan sendal dan sepatu kalian? Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku tadi dikabari oleh Jibril kalau di bawah telapak sendalku ada najis. Apa jawab para sahabat? Ya Rasulullah, tidak ada yang membuat kami, yang menyuruh kami menanggalkan sendal dan sepatu kami, kecuali karena kami melihat engkau lakukan itu ya Rasulullah. Lihatlah bagaimana ketundukan dan kepatuhan para sahabat. Nah kita, udah tahu ditinggalkan. Yang nggak ada tuntunannya dikerjakan. Allahu Akbar. Tak apa maunya kita umat ini. Tak apa maunya kaum muslimin. Tapi ngakunya ahli sunnah. Mengakunya bendera sunnah. Allahu Akbar. Kita kembali ke pelajaran kita. Adab yang ke-8 yaitu wudhu 3 kali 3 kali basuhan. Syekh menjelaskan di sini, hendaklah pada setiap gerakan wudhu dilakukan 3 kali 3 kali basuhan setiap anggota wudhu, ya, berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu dan yang lainnya. Meskipun demikian, dibolehkan juga melakukan 1 kali 1 kali dan 2 kali 2 kali. Hal tersebut telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah berwudhu 1 kali 1 kali, ada riwayatnya. Rasulullah berwudhu 2 kali 2 kali, ada riwayatnya. Kemudian riwayat Umran bin Husain, riwayat hadis Utsman bin Affan yang sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan 3 kali 3 kali. Dan ini banyak riwayatnya yang menyebutkan 1 kali 1 kali. Dan ini tentunya juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyebutkan jumlah, yang ma'fum. Kalau diperintahkan ya udah, kalau kita lakukan satu kali udah cukup. Iya, karena Allah tidak menyebutkan jumlah kalinya. Begitu juga riwayat yang sahih juga dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau berwudu dua kali. Tapi ingat, sekali lagi, khusus untuk mengusap atau membasuh kepala, menyapu kepala itu tidak ada pengulangan jumlahnya. Semua riwayat menyebutkan tetap satu kali saja. Kemudian kata Syekh, akan tetapi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tiga kali basuhan. Ini yang rutin, ini yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. 3 kali. Beliau mencontohkan sekali, ya jelas ayatnya menyebutkan seperti itu dan menjelaskan juga kepada umat bahwa itulah makna secara asalnya dari ayat itu, bahwa Allah tidak menyebutkan jumlahnya. Begitu juga dua kali kita artinya mendapati riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Dan yang paling sering dan selalu diulang-ulang Rasulullah SAW dalam berwudu adalah 3 kali, kecuali saat membasuh atau menyapu kepala beliau. Adab yang ke-9, tidak menambah lebih dari 3 kali basuhan. Kalau 1 kali pun sudah bisa, ikhwan, kita sempurnakan. Apalagi 3 kali. Apa sih lagi yang membuat, yang mengakibatkan kalau masih ada yang nambah? Pertemuan sebelumnya sudah pernah kita jelaskan, ikhwan. Sebagian saudara-saudara kita karena terkena waswasus syaitan, rasanya mereka masih belum sampai air itu ke anggota wudhu mereka. Dan pertemuan yang dulu yang sudah saya sampaikan, itu ada ikhwan atau saudara kita dari kaum muslimin yang pernah saya nasihati. Padahal dia pelan, wudhunya itu pelan, kemudian diusap seperti ini. Diseramkan air, diusap seperti ini. Tiba-tiba nanti masih merasa kurang, bahkan selesai dia wudhu, balik lagi wudhu. Ketika kita tanya, udah batal wudunya? Enggak. Perasaan saya masih ada tadi anggota wudhu yang belum kena. Kita lihat betul basah semua. Apalagi cara dia pelan. Kita mungkin 1 menit sudah cukup wudhu. Dia paling enggak 5 menit tuh. Itu aja dia merasa harus lebih. Dan sering. Ada beberapa ikhwan yang saya sempat nasihati, saya ingatkan. Sering mereka melebihkan dari basuhan dari 3 kali itu. Ini adabnya dalam berwudu itu tidak melebihkan. Lebih dari itu sudah termasuk hal yang buruk, yang mubadzir. Nggak ada contohnya, nggak ada tuntunannya. Alasannya apa lagi untuk kita lakukan itu? Masa nggak bisa sih 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak basah semua anggota wudunya? Kecuali ada anggota wudhu kita yang tertutup tanpa pengetahuan kita. Ketika sudah tahu, ini hal pernah terjadi kepada para sahabat. Ada seorang sahabat yang datang ke masjid, kemudian dia salat. Ya. Setelah ketika dia salat, Rasulullah SAW melihat di tumitnya itu ada yang menempel yang ya, sebesar koin atau lebih kurang ya, menempel di tumitnya yang menghalangi sampainya air wudhu ke anggota wudhu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut mengulangi wudhu dan mengulangi salatnya. Jelas karena terhalangi. Ini nggak ada penghalang. Bisa 4 kali, 5 kali dibasuhnya. Allah. Syekh menjelaskan di sini, tidak diperkenankan menambah lebih dari 3 kali basuhan setiap amalan wudhu karena hal itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dia menyelisihi. Jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita menganggap hal sepele dalam menyelisihi Rasulullah SAW. Ingat, ikhwan, kewajiban kita mengikuti sunnah beliau. dan tidak boleh, tidak dihalalkan bagi umatnya ini untuk menyelisihi. Sunnahnya ditinggalkan, yang nggak ada sunnahnya dikerjakan, ini menyelisihi. Kalau sekedar misalkan ada hukum-hukum yang sunnah secara hukum fikih, maknanya bila kita kerjakan tidak berpahala, bila kita tinggalkan tidak berdosa. Sunnah kemudian kita tinggalkan, nggak apa-apa. Namun jangan bersamaan ketika kita meninggalkan yang sunnah itu, lalu kemudian kita mengerjakan yang tidak sunnah. Ini namanya menyelisihi. Dan ini berbahaya, ikhwan. Sangat berbahaya bagi umat, bagi kaum muslimin. Tidakkah kita mengambil ibrah, i'tibar apa yang terjadi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Rasulullah tugaskan menjaga puncak Uhud ketika di perang Uhud. Rasulullah memesankan kepada mereka, jangan tinggalkan puncak Uhud apapun kalah menang yang terjadi kepada pasukan kaum muslimin. Namun orang-orang yang ada di puncak, kebanyakan mereka hanya, kecuali sangat sedikit sekali dari orang yang ditugaskan oleh Rasulullah melihat harta ghanimah. Karena umat Islam menang, ya ambillah, turunlah mereka, tinggalkan puncak, ambil. Maka melihat itu, Khalid bin Walid waktu itu masih kufur, masih musyrik, mengambil alih puncak Uhud, dan orang-orang yang tinggal di sana dilibas habis. Kemudian mereka membalas, kepung di bawah musuh, dari atas, dari belakang sudah musuh lagi. Betul-betul kocar-kacir para sahabat dan Rasulullah SAW ketika itu, akibat dari menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kita hari ini, ikhwan, alangkah mudahnya umat ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kalau itu sunnah yang hukumnya sunat, kita tinggalkan, kan nggak dosa sih. Tapi kenapa yang sunatnya ditinggalkan, kita kerjakan yang nggak ada tuntunannya? Kenapa kita masih berani, kenapa umat ini masih bisa mulutnya berhujjah karena sunat hukumnya, tapi yang nggak ada tuntunannya kenapa dibela, dikerjakan? Maka nggak heran, ikhwan, dengan perilaku sikap umat ini terhadap sunnah Rasulullah SAW, kita dapati umat ini persatuannya, kesatuannya, kekuatannya melemah. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ditakuti di seluruh dunia ketika itu. Perang Tabuk, perang Mu'tah, yang jauh perbedaan antara pasukan muslim dengan kafir, tapi semuanya takut. Sahabat itu sedikit bila kita bandingkan dengan jumlah umat Islam hari ini. Tapi kenapa musuh-musuh Islam lebih takut dengan sahabat yang sedikit ketika itu ketimbang kita yang banyak hari ini? Yang lebih mengherankan lagi, memang ada umat Islam yang membela kafir untuk melawan umat Islam dalam hal politik misal. Mau dalam hal apapun sebenarnya tidak boleh. Orang kafir itu nggak boleh kita berikan loyalitas, dukungan, pembelaan, ya, rasa cinta kepada mereka. Haram dalam Islam. Kita wajib walaknya, loyalitasnya kepada sesama muslim, seburuk apapun seorang muslim itu. Kita tetap harus loyalitas kepada dia. Kita benci dengan keburukannya. Tapi keislamannya, jiwanya, gak boleh kita benci. Harus kita berikan loyalitas kita. Begitu juga kita harus bara', berlepas tangan, ya, dari musuh-musuh Allah, dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh kaum muslimin. Kita kembali, ikhwan, menyelisih Rasulullah SAW itu sangat tidak dibenarkan, tidak bolehkan dalam Islam. Sekecil apapun, kalau memang kita meninggalkan yang sunnah, menurut istilah fikih, oke lah. Ya. Tapi jangan bersamaan dengan itu yang nggak ada tuntunannya, lalu kita bela, kita kerjakan, kita dakwakan. Ini yang banyak terjadi, ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pada suatu hari Rasulullah SAW berwudu tiga kali basuhan, kemudian beliau bersabda, "Hakadzal wudu'u, faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama." Kata Nabi SAW, seperti inilah wudu. Siapa yang menambahinya atau menguranginya berarti ia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Suatu kezaliman terhadap sunnah Rasulullah SAW ketika seorang berwuduk melebihi dari 3 kali. Itu sudah cukup maksimal, sudah cukup sempurna kita berwuduk dengan 3 kali basuhan. Kalau masih ada anggota wuduk setelah dilakukan 3 kali basuhan yang tidak terkena air wudu, tanda tanya besarnya ada pada orang yang berwudu. Kok bisa? 1 kali aja bisa kena semua. Kok sampai 3 kali belum kena semua? Allah Akbar. Ngerjain apa wudunya? Lihat Nabi Muhammad SAW. Hakadzal wudu. Ketika beliau mengajarkan wudu 3 kali. Atau mengajarkan riwayat tentang wudhu sekali, dua kali, 3 kali, 3 kali. Kemudian beliau, inilah wudhu. Ini nggak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalau dikurangi, jelas nggak sah wudhunya. Kalau kurang dari 1 kali, berarti nggak ada yang nggak dibasuh anggota wudhunya. Kalau ditambah berarti lebih. Ini sudah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jangan anggap perkara kecil, walaupun perkara yang sunat, yang kita selisihi. Kenapa harus diselisihi? Kan kalau kita tinggalkan nggak apa-apa kan? Hukumnya sunat misal. Tapi kenapa harus diselisihi? Dan ingat ikhwan, para ulama ahli sunnah wal jamaah, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah telah mengingatkan kepada kita bahwa setiap satu penyelisihan, kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW, kemudian kita kerjakan, pasti akan mematikan satu sunnah. Contoh, ketika hari ini umat Islam di hari Jumat atau malam Jumat membaca surah Yasin atau Yasinan, mayoritas atau hampir kita katakan mereka yang Yasinan itu meninggalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Yasinan tidak ada sunnahnya dari Rasulullah, tidak ada riwayat yang sahih satu pun dari Rasulullah Yasinan pada hari Jumat atau malam Jumat atau hari-hari lain. Mengkhususkan tata cara, tempat, kaifiyahnya membaca surah Yasin, tidak ada tuntunannya. Sedangkan membaca suratul Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat itu sahih riwayatnya. Tidak ada yang mempertentangkan akan riwayat ini. Tapi ingat, mereka yang menghidupkan Yasinan yang tidak ada sunnahnya, pasti mereka meninggalkan surah Kahfi yang ada sunnahnya. Memang sunnah, tapi ketika ini kita ajarkan, kita sampaikan, ikhwan, apa jawaban saudara-saudara kita? Masa baca Quran dilarang? Bukan baca Qurannya nih, penyelisihan kepada sunnah. Yang kita ingatkan, ikhwan, wahai saudara-saudaraku, yang kami ingatkan itu bukan kalian baca Qurannya, bukan kita baca Qurannya, tapi penyelisihan kepada sunnah Rasulullah itu yang kita ingatkan. Yang kelirunya di sananya. Apa lebih baik kita membaca Yasin daripada surah Al-Kahfi yang ada contohnya, yang ada tuntunannya? Enggak. Dan sudah berulang kali kita katakan bahwa petunjuk yang disampaikan Rasulullah kepada kita itu udah yang terbaik. Sampai Allah katakan sudah Allah sempurnakan kok. Masa Allah yang punya agama ini Allah menganggap sudah sempurna, kita anggap nggak sempurna, baru kita tambah-tambah sih. Nggak ada, walaupun orang itu atau siapapun yang melakukan penyelisihan terhadap Rasulullah SAW, mengatakan, mengakui bahwa Islam sempurna, itu kadzab, bohong dalam praktiknya. Selama mereka masih menyelisihi sunnah, berarti mereka mengaku atau tidak, sadar atau tidak, menganggap agama Allah ini masih butuh ditambah. Kok enggak, kenapa ditambah? Yang enggak ada contohnya. Apa enggak cukup? Kalau kita wudhu 1 kali, 2 kali, 3 kali, apa enggak cukup? Kenapa harus lebih? Begitu juga saya tekankan, kita tekan ikhwan wa akhwati, saudaraku kaum muslimin, sekecil apa, perkara apapun sunnah Rasulullah SAW, jangan pernah kita menyelisihinya. Sekalipun tadi hukumnya sunat secara hukum, nggak boleh kita menyelisihi dari sunnah Rasulullah SAW. Nggak boleh. Yang kita tinggalkan hukumnya sunat, tapi mengikuti sunnah itu, mengikuti tuntunan yang ada, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan perkara baru yang kita buat-buat itu wajib atas kita. Wajib kita tinggalkan perbuatan-perbuatan mengada-ada dalam agama ini. Artinya sesuatu yang tidak ada contohnya, tuntunannya, kita tinggalkan. Ini pada hari ini, ikhwan akhwati, sering sekali kita dapati saudara-saudara kita, ukuran benar, ukuran hak itu kalau banyak orang yang ngerjakan. Dari dulu orang banyak ngerjakan seperti itu, alasannya kan itu. Tahlilan kematian misal, kita katakan ini nggak ada tontonannya, nggak ada contohnya, nggak ada sunnahnya. Masa orang banyak nggak tahu, masa kalian bodoh-bodohkan itu semua, kata mereka. Saya ketika orang tua saya meninggal, bapak saya pertama meninggal, kemudian mama saya, itu saya nggak ikut tahlilan. Saya sudah diponis oleh masyarakat, orang kampung saya itu orang yang durhaka, nggak tahu berbakti kepada kedua orang tua, karena saya nggak tahlilkan mereka, karena saya nggak talkinkan mereka di kuburannya. Allah Akbar. Bahkan sebenarnya keinginan bapak saya, ayah saya, keinginan ibu saya, mama saya, itu agar jangan mereka ditalkinkan, jangan mereka di tahlilan ya setelah kematian mereka. Ini di kuburan yang ditalkin, bukan ketika meninggal gitu. Kemudian kita lanjutkan, Syekh menjelaskan tidak boleh menambah lebih dari 3 kali basuhan dalam setiap amalan wudu. At-Tirmidzi rahimahullah menjelaskan inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Artinya berwudhu itu mayoritas ulama berwudhu dengan 3 kali. Dan Rasulullah pun kebanyakan melakukan wudhu itu dengan 3 kali. Dan yang paling utama 3 kali basuhan. Tidak boleh menambah lebih dari itu. Kata Imam At-Tirmidzi, aku khawatir jika seorang menambah basuhan dalam wudhu lebih dari 3 kali, maka ia bisa terjatuh dalam dosa. Nah, menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Imam At-Tirmidzi mengatakan sangat dikhawatirkan kalau seorang yang berwudhu membasuh anggota wudhunya lebih dari 3 kali, dia akan terjerumus kepada maksiat, kepada mendurhakai. Nah, Rasulullah mengatakan, "Hadzal wudhu'u faman zada 'ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama." Inilah wudhu yang diajarkan, yang ditetapkan dalam Islam, maka tidak ada yang boleh menambahnya. Siapa yang menambah atau menguranginya dari contoh wudhu yang diajarkan Rasulullah, satu kali, dua kali, tiga kali, kalau itu dirubah, dikurangi atau ditambah, maka kata Nabi SAW, faqad asaa, berarti orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang buruk. Jelas buruk dalam pandangan Rasul, bukan buruk pandangan kita. Wa zalama, dan berarti telah melakukan kezaliman. Mana ada yang dibolehkan? Tentunya melakukan perbuatan buruk dan perbuatan zalim adalah suatu maksiat, suatu dosa. Inilah yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam At-Tirmidzi seorang imam hadis, bukan ulama kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang. Imam At-Tirmidzi imam besar di sunnatul jamaah, imam hadis, ya, dan salah satu dari muridnya Syekh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau yang menjelaskan kepada kita bahwa sangat dikhawatirkan orang tersebut akan, orang yang melebihkan atau mengurangi dari wudhu yang contohkan Rasulullah, akan terjerumus kepada maksiat dan dosa. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Ishaq berkata, tidaklah menambah lebih dari tiga kali basuhan kecuali laki-laki yang kurang waras akalnya. Wah, kalau kita ngomong sekarang ini, wah, ribut tuh, heboh tuh. Iya, memang sekarang ini udah zaman edan, ya. Anda katakan zaman edan. Terkadang kaum muslimin kadang kurang, ya, memakai, menggunakan akalnya. Suatu contoh, masalah kunut subuh selalu diributkan, dipermasalahkan di tengah-tengah masyarakat banyak. Kalau nggak kunut subuh, wah ini pasti ada omongan. Ini udah kelompok ini udah galiran ini. Kalau nggak wudhu. Bahkan saya sudah mendengarkan langsung ke telinga saya orang yang mengatakan ke saya itu sesat karena nggak kunut subuh. Kita tanya ikhwan, kepada mereka, kunut subuh hukumnya apa? Sunnah menurut mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Artinya memang terjadi perbedaan di antara para ahli ilmu, di antara para ulama. Tapi itu hukumnya sunnah. Apa sih makna sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Masa orang yang tidak berdosa dibilang sesat? Akalnya di mana? Yang lebih aneh bin ajaibnya, orang yang mengatakan saya sesat, dia nggak sholat. Kan aneh itu, edan itu namanya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di sini, lihat bahasa beliau. Orang yang melebihkan berarti menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kurang waras. Nah, sahih. Ini pantas ditulis dengan tinta emas ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bentuk apapun penyelisihan orang terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ketika mereka meninggalkan sunnah, kemudian mereka menyelisihinya. Yang sunnahnya nggak dikerjakan, kemudian yang dikerjakan kebalikan dari tuntunan Rasulullah, maka betul-betul orang itu pada hakikatnya kurang dipakai akalnya. Sadar atau tidak, ngaku atau tidak. Kenapa ikhwan? Bagaimana kita bisa beragama? Sampai kepada kita agama dari Allah kalau bukan dari jalur Rasulullah. Kalau agama itu yang datang dari Allah melalui wahyu kepada Rasulullah, tentunya sudah sampai kepada kita tuntunannya, sudah sampai kepada kita sunnahnya. Kalau nggak ada, berarti itu bukan datangnya dari Allah. Selama tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah, dalam hal ibadah, amal saleh, itu bukan bagian dari agama kita. Imam Malik ketika menjelaskan ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah yang terakhir kali turun, maka beliau mengatakan, apa yang tidak menjadi agama pada hari ketika turun ayat ini, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Sekalipun semua nanti di bumi ini orang sepakat mengerjakannya sebagai ibadah dalam Islam. Tapi kata Imam Malik, Imam Malik yang bicara, seorang imam Darul Hijrah, imam Madinah, imam Kota Nabawi, Madinatun Nabawiyah. Beliau yang mengatakan, apa saja yang tidak menjadi bagian dari agama ketika turun ayat itu, maka tidak akan pernah. Apakah orang Islam semua mengerjakannya, menganggapnya baik, tapi tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari agama. Dan untuk apa kita kerjakan, ikhwan? Untuk apa kita kerjakan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW? Sementara yang dicontohkan, yang diajarkan Rasulullah masih banyak. Dan kita puas kok dengan itu, insya Allah. Kita akan tenang ibadah, amal soleh. Cukup betul, puas betul kita kalau kita amalkan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Kenapa harus kita tambah-tambah? Kenapa harus kita kurang-kurang? Dalam hal wudhu, sering saya sampaikan, ikhwan akhwati rahimakumullah, bahwa umat kita pada hari ini dalam perkara apapun rasanya hampir-hampir tidak ada penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tadi wudhu kita pembahasan kita ada aja, apakah tata caranya, jumlahnya, ditambah bacaannya. Yang nggak ada bacaannya dibuat ada bacaannya. Hatta cobalah selesai wudhu ada doanya. Nggak rasa cukup umat ini, saudara kita kaum muslimin. Kenapa sih? Ada yang dibuat Rasulullah wudhu, doa setelah wudhu itu. Kalau kita lihat buku-buku yang beredar, tuntunan sholat, wudhu dan lain sebagainya yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin, selalu ada tambahannya. Rasulullah SAW mengatakan, man tawadduha nahwa wudhuiha thumma yaqul asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini yang diajarkan Rasulullah. Tapi di buku-buku yang beredar kita lihat dan dipraktekkan sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslim, mereka tidak merasa cukup dengan itu. Mereka tambah. Waja'alni min ibadikas salihin. Kenapa enggak merasa cukup dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Kita mengaku, bersyahadah. Syahadu la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mana bukti, praktek dari ikrar kita, syahadah kita di hadapan Allah bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul utusan Allah. Harus kita buktikan dengan mengikuti sunnah, menjalankan tuntunan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa boleh menyelisihinya. Ini yang semestinya loh. Dan ini jangan dianggap perkara kecil. Jangan pernah dianggap perkara remeh. Lihat ucapan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidaklah menambah lebih dari 3 kali basuhan kecuali orang tersebut laki-laki yang kurang waras akalnya. Imam Ahmad seorang ulama besar, seorang imamnya ahli sunnatul jemaah, imam kita. Tapi sangat kita sayangkan memang pada hari ini, di mana kaum muslimin nggak akan mau mendengarkan, khususnya di negeri kita ini, ketika yang menyampaikan hadis, riwayat apapun, ketika imam yang tidak semazhab dengan mereka. Allahu Akbar. Memangnya ada mazhab di zaman Rasulullah SAW? Gak ada. Berarti kalau harus wajib bermazhab itu, dulu berdosa dong orang-orang yang gak pulanya mazhab. Dan zaman Rasulullah kan gak ada mazhab Abu Hurairah, gak ada mazhab Ibnu Abbas, gak ada mazhab Ibnu Mas'ud, gak ada mazhab Umar bin Khattab, mazhab Abu Bakar, kan gak ada. Karena semuanya mengacu kepada satu, Al-Quran dan Sunnah. Semuanya balik ke situ. Ini umat, kalau nggak dari gurunya, berbusa pun mulut kita menyampaikan ayat Al-Quran, apalagi hadis Rasulullah SAW. Wah, mereka nggak akan terima. Saya bahkan dengan salah seorang atau sebagian dari ustadznya, ketika meminta kepada kita hujjah dari apa yang kita sampaikan, mana dalilnya, kata mereka. Kita sampaikan hadis, ayat Al-Quran, kita sampaikan hadis, kita sampaikan hadis, ayat Al-Quran, mereka mengatakan, oh kan masih ada hadis. Kita sampaikan juga hadisnya. Apa kata mereka? Masih ada pendapat ulama. Kita sampaikan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, guru kami mengatakan begini. Udahlah, kalau sudah seperti itu, udah selesai perkaranya. Berarti mereka bukan lagi mencari kebenaran yang hak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi hanya mengikuti kebenaran yang mereka anggap benar dari kelompok mereka saja. Ukurannya kelompok mereka atau orang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada adab yang ke-10. Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.